ini bos, kita mau mancing tapi ombaknya gede banget bos. Jadi apa namanya, balik kanan ini kapalnya aja nggak berani untuk ngantar bos. Kapalnya nggak berani ngantar, ombaknya gede, anginnya juga gede bos, di dam tahu, dam ijo. Kayaknya nggak bisa bos, nggak bisa untuk mancing. Ini di sini ada Mbak Yasin nih. Ada Mas Tri juga, ada Mas Dama betul. Rencana kita mau pindah spot nanti bos, ini kita balik pindah spot. Itu kapalnya bos, bisa lihat ininya apa namanya, gelombangnya itu. Gelombang cinta. Biasanya spot yang paling aman itu namanya tahu kepala bos. Cuman itu aja yang spot paling tinggi, ininya pijakannya itu juga udah apa, ombaknya udah sampai atas. Terus ini belakang ini spot tahu buntut bos, lebih ngeri lagi bos. Udah kelelep, ombaknya udah sampai atas, nyeprat. Sehingga ini kayunya orang geludang atau mbak? Siap mbak, gokil mbak. Sampai kita bos di tongkang. Ini Mbak Yasin baru mau turun. Mbak, dikunjungi mbak, mbak. Ndakin dulu. Siap. Siap, Mbah. Dera goyang belah ini. Kita dengar dulu ya, Bos. Kita sejalan satu-satunya biar kita mancing. Kita enggak bisa mancing, Bos. Tempatnya gede banget toh. Wes, kita prepare dulu, Bos ya. Wes, kene wae ngumpul, Adik. Kurangnya siji tok. Ngopi piye wong poso kok ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Setelah tadi mau ke dam ijo, ombaknya ngeri bos, nggak mau memungkinkan. Ini sekarang kita ikut Mbah Singgih Tambak Lorok di tongkang bos. Seperti biasa, umpan udang kesayangan, udang hidup. Langsung kita turunin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan panen. Hari ini mancing sama ini bos, sama Mbah Yasin. Mbah Yasin, nah, sama Mas Hamam. Mas Hamam, sama Mas Tri Purnawadi channel YouTube. Tuh minta di subscribe katanya. Ya bos, langsung lanjut mancing di sini bos. Mancing di sini tidak usah dilempar jauh-jauh. Biasanya itu di bawah tongkang ini udah jadi sarang ikan bos. Jadi tinggal diturunin sampai dasar, terus kira-kira ditarik 10 cm lah. Kemudian panen bos ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tap tomba. Tap tomba. Ini mbah, angkat mbah. Tak syuting mbah. Mucel tapi bos. Ditiriki urangnya tau mbah, mungkin hilang mbah. Ikan apa ini? Oh, bareng. Ternyata ikan barong bos, trek perdana ini. Gokil. Strike bos. Wah, strike bos, alhamdulillah bos. Alhamdulillah, strike bos.
rezeki anak soleh ini gede ki bos. Gede. Gede bosku, gede. Tompel bosku. Alhamdulillah, Mbah. Ini bosku, Mbah. Alhamdulillah. Pakai kursi nih. Baru bayasin ini ngerjekannya ini. Istimewir. Ini ada kedinya ini, dibantu sama Mas Tri Purnawadi Channel. Subscribe ya bos ya. Istimewir. Aku kayak anu ya, kayak apa siap-siap ini. Malah setrek. Eh? Lebih ecol kayak apa piye? Ramang ya? Agak wani Bali tau lo. Kalau tompel. Ini bos, strike perdana bosku. Tompel odon. Ini alhamdulillah nih pagi-pagi udah dikasih rezeki nih. Gak usah jauh-jauh, sini aja. Mas Tri langsung gabung sini itu Mas Tri. Tahu sini strike langsung gabung sini. Arep digoreng kuwi. Ini anu bos, Mas Tri dapat ikan aneh bos. Ikan apa ini? Manfish gimana? Jos. Es. Wah, istimewa bapak eh. Jos. Motorin. Ini sing asal bapaknya napa anak ini? Walah, anaknya malah bapaknya kalah malah. Lalu apa? Iya. Istimewa keluarga bahagia. Gokil bos. Mas Inten mas. Mas Mane. Oh Mas Nahda ini. Gokil mas. Jos. Salam strike bos lu. Lah. Tegojo kok kono ngantik nguncalke HP bosku. HP tetap istimewa. Gokil. Nah ini Om siapa namanya Om? Oh Om Sembiring Angler nih dapat udang. Enggak tahu udang apa namanya tapi udang enak. Ini hati-hati loh, ini kayak pisau kayak gunting loh anunya. Jiran mau bawa pulang enggak? Enggak. Mau, Mas. Mbah Yasin, purun mboten, Mbah? Ini apa? Lobster ini loh, Mbah. Kurang enak loh, Mbah. Lek nyopot ra iso loh, Mbah. Lek nyopot ra iso. Iki kanu lho Mas, apa jenenge? Kene koyo anu lho, koyo apa jenenge? Koyo pisau lho. Cetlep ngono koyo pisau lho. Jare bayasin iso ya nyopot katok toh, Bos. Oke, Mas Sembiring Angler. Gokil. Dan iki ucul. Lah ditakno. Lah iki. Mbah Yasin iki gara-gara bully aku, Bos. Dadi ucul, Bos. Dilepaske Mbah. Kuwi mungkin anu Mbah, ceplek Mbah. Dilepaske oh Mbah. Kuwi mau anu lho Mbah, jurane ra tak tendang lho Mbah. Oh, ora aku ngerti sik. Lah iya. Ndes aku ngerti lho ono kakekmu. Apa kok. Iki kok ana mati nang videone iki. Jos Mbah. Gokil. Ternyata gede omongnya ternyata. Tapi tetep gokil Mbah, gokil. Keren nih bos. Iwa Mbah. Dah tenang tak berdoa. Mbah Yasin ini rasanya malah nyantoli tonggol ini bos.
Oh, ici anten lho, Mbak. Wes kena, wes kena, wes kena kok. Wes kena. Tega baja. Gokil. Iwake ngeprank terus iki, Bos. Sing diprank iki prank yo. Sing diprank yo Mbah Yasin terus, Bos. Satu, Bos. Alah, tiga baja lagi, Bosku. Tapi enggak apa-apa, yang penting gokil. Wes, strike, Bos. Wes, mantap. Mantap. Tiga baja. Akhirnya enggak sia-sia dari Magelang, Pak. Lamet, lamet, lamet. Lajeng nyuting bapake. Nih, Bos, Pak Selamat strike. Pak Selamat dari Magelang. Berangkat jam 3 pagi. Dapat tega wajo nih, biar olah-olah. Biar olah-olah. Jos, gokil, Pak. Strike nih, Bos. Tetap kena. Ya, sini strike, Bos. Sini, Pak, tega baja terus. Jos, Mas Yasin. Sudah jadi bukti tiga wajo atau apapun, walesanku yang dibondor. Tak apa-apa, Mbah. Jos, Mbah. Gokil. Ini, Bos. Lah, tega wajo meneh, Bosku. Di sini tega wajo toh, Mas Amam, gokil. Wah, gede, Bosku. Lah, tega baja. Tak kira wah gede, Bos. Ternyata tega baja. Tapi udah apa-apa, gokil, Jos. Kita udah datang, Bosku. Kita pulang. Kita pulang, Bosku. Yeah.